Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran BTK Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan hasil pertandingan Liga Champions, top skor terbaru Liga Champions musim 2020-2021. Berikut untuk hasil Liga Champions tadi malam di babak perempat final leg ke-1 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Liga Champions tadi malam babak 8 besar leg ke-1 yang berlangsung hari ini, Rabu 7 April 2021, di mana tuan rumah Real Madrid sukses kalahkan tamunya Liverpool dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan Madrid dicetak oleh Vinicius Junior menit ke-27 dan 65, dan 1 gol Asensio menit ke-36. Satu-satunya gol balasan Liverpool dicetak oleh M. Salah menit ke-51. Hasil di pertandingan lainnya, tuan rumah Man City juga sukses kalahkan tamunya Borussia Dortmund dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan Man City dicetak oleh Kevin De Bruyne menit ke-19 dan Foden menit ke-90. 1 gol balasan dari Dortmund dicetak oleh Reus menit ke-84. Top skor Liga Champions hingga babak 8 besar leg ke-1 masih ditempati oleh pemain Borussia Dortmund, Erling Haaland dengan 10 gol, diikuti Alvaro Morata, Kylian Mbappe, Mohamed Salah, dan Neymar Junior dengan sama-sama mencetak 6 gol. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak 8 besar leg ke-1 Liga Champions yang akan kembali berlangsung pada Kamis 8 April 2021, Bayern Munchen versus PSG jam 2 dini hari live di SCTV. Di pertandingan lainnya ada FC Porto versus Chelsea jam 2 dini hari live di video.com. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Liga Champions di babak 8 besar leg ke-1 tadi malam. Siapa tim jagoan kalian di Liga Champions musim ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subrek saluran BTK Channel. Matur nuwun.